Kita belah. Iya, karamelnya udah kelihat tuh, lihat pemirsa. Ya. Ini nih yang lengket-lengket nih karamelnya namanya nih. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar kali ini adalah ini pemirsa. Ini adalah camilan ya, makanan gitu, snack. Namanya adalah Beng Beng. Kayaknya pemirsa semuanya udah pada tahu nih makanan apaan. Ini makanan legendaris banget nih. Dari mulai saya lahir juga udah ada nih makanannya. Beng Beng. 4 kelezatan sekali gigit. Widih. Ini isi 400 gram ya. Di sini ada wafer dengan sereal bersalut coklat. Wafer karamel crispy cocolate. Widih. Coklat gitu. Kita coba lihat dulu ya, nanti kita baru bongkar seperti biasa ya. Kita coba kelilingin dulu nih bungkusannya. Padahal mah kalau beli kayak beginian mah langsung dimakan aja ya. Gak apa-apa ya. Nah ini ada, apa ini, logo halal ya tuh. Halal, MUI. Berarti insya Allah aman lah ya. Ini dikonsumsi. Ini juga sama, kurang lebih nggak ada yang beda. Dari belakang, dari samping. Nah cuman di sininya ada keterangannya nih. Tuh, 4 kelezatan sekali gigit tuh. Kayak gini maksudnya. Ini ada karamel, wafer, krim, crispy, dan coklat gitu. Ini ada bahasa Inggris. Kemudian, nah ini ada dari yang memproduksi beng-beng ini yaitu Mayora ya. PT Mayora Indah. Tuh, di sini bisa kita lihat ada komposisinya. Gula, terigu, dan yang lainnya. Di sini ada informasi nilai gizi. Nah, jadi makanan apapun yang kita konsumsi harus diperhatikan gizinya dulu, pemirsa. Nah, gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah ini ya, SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Oke. Di bawah nggak ada apa-apa ya, ada cuman nomor doang nih. Nggak tahu nomor apaan. Nomor kode produksi mungkin. Oke, ini kebalik. Kita coba bongkar sekarang. Nah, dalam membongkar kemasannya ini ya, ini ada dua metode, pemirsa. Yang pertama, kita bisa ngebongkar dari ininya nih, udah ada relnya ya. Kita tinggal bongkar, jadi nanti bisa ditutup lagi, bisa dibuka. Yang kedua, bisa dilewat sini nih ya. Ya, sebenarnya juga ini bisa juga sih, buka tutup ya. Dan kalau saya sih nggak mau ribet, kalau ini kan agak ribet gitu ya. Nanti kalau misalkan salah, taunya sobek gitu ya. Mending lewat sini aja. Oke, kalau gitu kita langsung bongkar aja pemirsa. Saya juga penasaran nih, ini isinya berapa ya. Soalnya nggak ada keterangannya nih, isinya berapa biji gitu ya. Dalam 400 gram ini. Oke. Kita bongkar. Bismillah. Ah, ini gampang, cuman gini doang ya. Jadi nggak usah pakai gunting kayak biasa. Oke. Dadah. Widih, mantap. Ini kita coba hitung dulu ya. Ada berapa nih? Dalam 400 gram kemasannya ini. Kita keluarin dulu semuanya. Nah, begini. Widih. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pemirsa. Weh. Jadi dalam satu kotaknya ini, dusnya ini ada 20 biji beng-beng ya. Nah ini. Yah, susah bener. Nah, begini ya. Oke, nah sekarang kita coba bongkar tentunya wafernya ya. Kayak gimana gitu ya. Aduh, kita coba ya, kita bongkar, nanti kita coba, kita buktikan apakah betul ya, 4 lapisan gitu. Tadi ada apa namanya, nah ini ada karamel, wafer, lalu coklat crispy cream gitu. Ini mudah-mudahan nggak lengket nih ya, soalnya ini udah agak lama juga nih baru saya bongkar ya. Udah sekitar 5 harian gitu. Oke, kita coba bongkar juga yang ininya. Yuk. Ini caranya gampang ya. Terserah kalian nih mau bukanya kayak gimana. Mau digigit kayak, mau di begini, dikupas gitu ya. Kalau saya dikupas aja. Oke. Yuk. Nah, ini dia. Oh, ternyata aman ya. Nggak lengket. Mantap. Nah, ini daleman beng-beng, pemirsa. Ya. Tuh, kayak begini ya. Ini coklatnya, deh. Di belakang juga terlapis coklat semua ya. Coba kita potong ya.
kita belah. Iya, wih, karamelnya udah kelihat tuh, lihat pemirsa. Ya, ini nih yang lengket-lengket nih, karamel nih namanya nih. Wow, mantap. Coba kita lihat lagi. Ininya apa? Tengahnya gitu. Wih deh. Karamel crispy ya, ini crispy-nya kayaknya, karamelnya tadi udah ada, coklatnya udah ada, terus satu lagi apa? Kita buktikan ya. Karamel, coklat, crispy sama krim. Nah, di sini kalau kalau kita lihat nih ada krimnya pemirsa. Nah, ini krimnya namanya. Jadi betul ya, ada 4 lapis ya. 4, bukan 4 lapis, 4 kelezatan sekali gigit. Nah, sekarang kita pembuktian terakhir ya adalah dengan cara menggigitnya. Apakah lezat? Apakah asam gitu? Oke, kita mulai ya. Bismillah. Enak pemirsa. Enak banget ya. Lezat gitu. Gimana ya, berhubung ada karamelnya ya. Aduh. Ini agak lengket ya. Agak lengket. Tapi enak. Ya. Ya namanya juga coklat legendaris ya. Snack legendaris ini. Intinya pas saya baru lahir ini aja udah ada, serius. Cuma dulu mah kalau nggak salah ukurannya nggak segini gede. Ya apa mungkin saya yang masih kecil gitu ya. Jadi kelihatannya gede. Kita coba habiskan karena mubazir pemirsa. Luar biasa. Waduh, kotor nih. Mantap. Oh ini masih ada ya. Masih ada. Kita makan dulu ini ya. Mantap. Oke, masukin lagi ya pemirsa. Soalnya kalau di luar kita acak-acakan. Ini kalau udah gini, sebenarnya bebeng tuh enaknya dimakan ya kayak gini gitu, cuaca yang adem. Tapi kalau misalkan didinginin juga lebih enak lagi, dibekuin gitu ya, kletuk-kletuk gitu bunyinya. Oke. Ntar dulu ya pemirsa ya, ini kagok saya ngomong. Oke. Jadi gitu aja ya pemirsa, bongkar produk kita kali ini. Ini adalah beng-beng ya, snack yang mempunyai cita rasa luar biasa. 4 kelezatan sekali gigit. Sekali gigit dia merasakan 4 kelezatan, sama aja ya. Kalau gitu kita cukupin sampai di sini. Kalau pemirsa semuanya pengen beli, linknya udah saya sertain di kolom deskripsi seperti biasa ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih di channel Dunia Bongkar dengan saya Dika. Bye-bye. Ini kayaknya saya butuh satu lagi nih. Enak soalnya.